Petang hari menanam seri, pohon tumbuh di tepi dalam. Inilah debat publik calon Bupati Batanghari. Ayo kita wujudkan demokrasi di bumi serentak barengan. Hadirin yang berbahagia, pagi ini 23 November 2024, langsung dari Gedung Pemuda Muara Bulian Batanghari. Mari kita saksikan debat publik calon Bupati Batanghari. Tahun 2024. Demi kelancaran dan tertibnya acara, mari kita sambut dua pembawa acara kita, Tony Wiryawan dan Tiffany Anggina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Batanghari, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Batanghari. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada yang kami hormati, PJS Bupati Batanghari dan unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari. Serta tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari. Telah hadir pula di tengah-tengah kita, kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, pimpinan partai politik dan tim pendukung pasangan calon. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat, tim perumus dan tim panelis debat publik Kabupaten Batanghari. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Bapak Ibu tamu undangan sekalian dan seluruh pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Tiffany Anggina dan saya Tony Wirawan bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dalam rangkaian acara yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari tahun 2024.
Dan tentunya perlu saya informasikan bahwa rangkaian debat pada pagi hari ini mengusung tema pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur untuk mewujudkan masyarakat Batanghari adil dan sejahtera. Sekali lagi saya boleh dengar tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin, agar kelancaran dan keberkahan di acara kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ridwan SPDI. Kepada Ustadz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hazihi niyah wa kulinatin salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تتبعوا الهوى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ridwan SPDI atas lantunan ayat suci yang sangat indah. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga pemirsa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mendengarkan jingle Pilkada Payo Memilih untuk Jambi. Hadirin dimohon berdiri. Yo, payo, kita.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, debat publik calon bupati dan wakil bupati Batang hari ini merupakan sebuah proses penting dalam demokrasi kita, terutama menyambut Pilkada serentak 27 November mendatang. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Batang Hari, Bapak Ahmad Halim SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulilmuttaqin. Ala udu'a'ilal zalimin. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati Batang Hari. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir Bapak Ketua DPRD beserta Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Kemudian saya hormati Bapak Kapolres Batang Hari, kemudian Bapak Dandim 0415, hadir Pak Pabung, terima kasih. Kemudian saya hormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Morobulian, kemudian saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Morobulian, kemudian yang saya hormati rekan komisioner Pak Harapan Nami selaku Divisi Pengampu, Pak Hendri Handayani, Pak Ansori dan Pak Emnu, dan Sekretaris beserta Kasubag. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan anggota Tim Perumus Debat Publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian saya hormati Ketua dan anggota Tim Panelis Debat Publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari pada Pilkada serentak tahun 2024 beserta tim kampanye dan pimpinan partai pengusul atau pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota beserta Sekretaris. Kemudian yang saya hormati OPD terkait, dinas terkait, hadir di tengah-tengah kita, ya. Kepala Badan Bakauda, kemudian Bapak Rida hadir, Dinas Dukcapil atau mewakili, Dinas Kesehatan, Kasatpol PP, Kepala Kemenag Morobulian, kemudian Sekwan DPRD, Bapak Ibu yang kami hormati, para forum Ormas Islam hadir tengah kita juga, Bapak Ketua FKUB, Bapak Ketua Lembaga Adat, kemudian Ketua Basnas. Yang saya hormati OKP di lingkungan Kabupaten Batang Hari. Mohon maaf kalau tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah senantiasa kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih banyak diberikan nikmat lahir, nikmat batin sehingga masih diberikan kesehatan dalam rangka kegiatan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Batang Hari. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepadanya mendapatkan sempatnya di dunia dan di akhirat. Lupa tadi Bapak Sekda hadir di tengah-tengah kita, Pak Asisten 1 juga hadir. Hal yang sangat fundamental dalam deklarasi, dalam perjalanan pemilihan kepala daerah ini tentu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Dipertegas kembali di pasal 18 ayat 4 bahwa gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, kota yang dipilih secara demokratis. Secara demokrasi elektoral bahwa demokrasi kita hari ini dalam perjalanan revisi undang-undang
bahwa masyarakat mempunyai hak secara langsung, secara umum, secara bebas, bisa ikut serta memilih kepala daerahnya, memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani mereka. Dalam kesempatan ini, tentu Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terdapat satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Banyak yang bertanya kepada kita, tema kita hari ini tetap melaksanakan debat publik. Namun di PKPU 13 tentang kampanye tertuang pada pasal 68 bahwa debat publik bagi pasangan calon tunggal hanya penyampaian visi misi. Itu tertuang pada ayat 1. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang perlu kami sampaikan, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah daerah, kemudian kepolisian dan TNI, kemudian juga pihak OPD-OPD terkait yang sudah bekerjasama kepada KPU hari ini. Kepada tim panelis juga kami mengucapkan terima kasih, dan perumus yang sudah merumuskan kegiatan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa hari ini hari tanggal 23 November tahun 2024 adalah hari terakhir pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tentu ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pasangan calon. Kami berharap kepada pasangan calon untuk memanfaatkan momentum ini, bukan hanya melengkapkan syarat dan persyaratan saja. Namun hari ini kami memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, bukan hanya menulis visi misinya, tapi menyampaikan visi, menjabarkan misi, program dan gagasan, sehingga masyarakat Kabupaten Batanghari yang hadir maupun yang menonton di rumah bisa menentukan pilihannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami selaku penyelenggara mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan dalam proses kegiatan debat publik ini. Sekali kami mohon maaf, dan itu dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridhoka wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah bersama-sama kita dengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Halim, SPDI. Dan selanjutnya, untuk kelancaran dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita akan mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kasi Bimas Islam Kemenag. Kepada Bapak Meki Ansori, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkah rahmat dan karunia-Mu. Saat ini kami berkumpul bersama dalam rangka debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Semoga acara ini mendapat rahmat, ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kepada-Mu, jadikan momentum debat publik ini menjadi ajang untuk saling mengisi dan saling menguatkan calon bupati dan wakil calon wakil bupati Batanghari dalam memberikan pandangan, ide dan gagasan terbaik untuk membangun bumi serentak Bakregam yang tercinta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Berikan kami kelurusan niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kekuatan batin, agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan lebih agung dan mulia sebagai pedoman dan arah kami untuk membangun negeri ini. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengendalikan diri dan mentaati seluruh aturan yang berlaku, agar kami dapat melaksanakan pilkada serentak berjalan damai dan aman di bawah ridho dan kasih sayangmu. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi calon bupati dan wakil bupati Batanghari, agar mereka dapat mengikuti semua tahapan pemilihan dengan baik dan lancar. Berikan pula kemampuan dan keikhlasan bagi seluruh penyelenggara pemilu, agar mereka dapat bekerja dengan adil dan penuh amanah demi menghadirkan pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan bermartabat. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, sebagai hamba yang lemah yang tidak mungkin luput dari kesalahan dan kekhilafan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami serta para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beki Ansori, semoga rangkaian acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin, ya robbal alamin. Pilkada merupakan gambaran nyata penerapan demokrasi di bumi serentak bak regam. Sebelum memilih, masyarakat perlu mengenal calon pemimpinnya, serta mengetahui visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Bapak Ibu hadirin, inilah fasilitator pada gelaran debat publik pagi ini. Ketua, anggota, serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari. Ahmad Halim, SPDI, Ketua KPU. Harapan Nami, FIP MM, anggota KPU. Hendri Handayani, SPD, anggota KPU. M. Nuh, SPD, anggota KPU. Muhammad Ansori, SPDI, anggota KPU. Muhammad Asbihani, SE, MA, sekretaris. Bapak Ibu hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua, Anggota, serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, selanjutnya kami akan mengundang untuk kembali Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Bapak Ahmad Halim SPDI, dan seluruh anggota beserta sekretaris untuk dapat mengambil tempat di bawah panggung Bapak. Selanjutnya kami juga turut mengundang kepada ketua panelis debat yaitu Bapak Dr. Haji Syamsir SHMH untuk dapat bergabung pula. Bersama kita akan menyaksikan penyerahan soal debat dari ketua tim panelis kepada ketua KPU Kabupaten Batanghari. Dan juga nanti kita akan menyaksikan selanjutnya penyerahan soal aspirasi masyarakat yang akan diberikan dari Bapak Harapan Nami selaku ketua divisi pengampu kepada ketua tim panelis. Sama-sama kita saksikan Bapak Ibu sekalian, ini dia penyerahan soal yang akan kita ikuti debat calon bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Boleh kita beri tepuk tangan dan apresiasi yang sangat luar biasa tentunya. Dapat kita saksikan bersama bahwa amplop masih dalam keadaan tertutup. Betul ya Tiffany. Betul sekali. Selanjutnya akan diserahkan soal aspirasi masyarakat dari Bapak Harapan Nami selaku divisi pengampu kepada ketua tim panelis. Sekali lagi boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian debat calon bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Kami persilahkan kepada seluruh ketua, anggota dan sekretaris KPU Batanghari untuk duduk kembali.
Terima kasih juga untuk ketua tim panelis. Dan terima kasih juga Bapak Ahmad Halim, Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah acara yang kita nantikan, yaitu debat calon bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Dan tentunya beberapa saat lagi kita akan mengikuti rangkaian debat dan kita akan dipandu langsung oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pembawa acara TV nasional, jurnalis dan juga dosen. Langsung saja untuk debat calon bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Ini dia moderator kita, Caca Anisa. Hai Batanghari, dari Muara Bulian hingga Muara Tembesi. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya Caca Anisa siap memandu debat hari ini. Kicau burung di ujung negeri mengawal hari dengan semangat pagi. Halo pemirsa, ini debat Kabupaten Batanghari. Mari kita bahas seluruh visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Anda menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024. Hadirin dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa sampai dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari hingga ditutupnya pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar. Untuk itulah hari ini debat pertama hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari. Namun perlu kami informasikan bahwa nanti pada saat pencoblosan tepatnya 27 November mendatang, pemirsa dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari tetap memiliki dua pilihan, yang mana surat suara nomor urut 1 dengan tanpa gambar dan surat suara nomor urut 2 disertai gambar. Hadirin dan juga pemirsa, acara yang Anda saksikan hari ini secara live di CNN Indonesia. Selain itu, debat juga bisa Anda saksikan melalui kanal streaming YouTube KPU Kabupaten Batanghari, siaran radio BHP Radio dan BBFM. Anda juga dapat menyaksikan siaran ini secara ulang lewat TVRI Jambi, Jambi TV, dan Jek TV. Dan langsung saja kita memulai debat pada hari ini. Kita akan mengenal secara bersama-sama tim perumus. Tim perumus yang pertama, Ibu Asiah MHI, akademisi Universitas Islam Batanghari. Bapak Hashim, tokoh masyarakat, komisioner KPU Batanghari 2019-2023. Bapak Iskandar SEME, tenaga ahli Kemenkop UKM dan akademisi Universitas Islam Batanghari. Bapak Mustra SAG, komisioner KPU Batanghari periode 2019-2023. Bapak Pahmi SPDI MPD, akademisi Universitas Islam Batanghari. Kita akan mengenal tim panelis. Tim panelis yakni diketuai oleh Dr. Haji Syamsir SHMH yang merupakan akademisi Universitas Jambi, Dr. Zamzami SEME, akademisi Universitas Jambi, Dr. Mustafa Lutfi SAGMM, akademisi STIE Jambi,
Dr. Nuraida Fitrihabi SAG MAG, Akademisi STS Jambi, Dr. Munawir SHMH, Profesional dan Ketua Serikat Perusahaan Pers Jambi, Dr. Insinyur Fuad Muklis SPMSI, Akademisi Universitas Jambi, Bapak Muhammad Farisi SHLLM, Akademisi Universitas Jambi. Hadirin dan pemirsa, setelah kita mengenal secara bersama-sama tim panelis dan juga perumus, langsung saja kita akan undang pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024, calon bupati Bapak Muhammad Fadil Arif SE. Tepuk tangan yang meriah. Dan calon wakil bupati Bapak Bahtiar SP. Tepuk tangan yang meriah. Inilah dia calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, untuk memperlancar jalannya debat dari pagi hari hingga siang hari ini, berikut kami akan putarkan tata tertib yang patut wajib kita patuhi secara bersama-sama. Inilah dia tata tertib debat. Tata tertib debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024, Sabtu 23 November 2024. Sebelum debat berlangsung, 1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. 2. Undangan yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat atau ID card. 3. Undangan yang masuk area debat dilarang membawa makanan dan atau minuman ke dalam ruangan debat. 4. Undangan yang masuk area debat dilarang membawa barang-barang yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan saat debat berlangsung. 5. Tim kampanye pasangan calon menunjuk koordinator atau penanggung jawab pengamanan pendukung yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan saat debat berlangsung. 6. Di dalam ruangan debat, pendukung dilarang membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat pada tubuh. 7. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lokasi debat. Saat debat berlangsung, 1. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan dilarang meneriakan yel-yel atau slogan atau melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 2. Debat publik akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Batanghari. 3. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 5. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam mode hening atau senyap dan dilarang mengaktifkan lampu kamera. Yaitu dia tadi tata tertib debat yang akan kita patuhi selama acara berlangsung. Dan langsung saja kita memulai segmen yang pertama. Saya persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menempati podium. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dan juga pemirsa, di segmen yang pertama merupakan waktu bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu yang diberikan selama 5 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Sudah siap? Siap. Langsung saja, mari kita dengarkan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024. Waktunya 5 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, sempat dan kuat untuk hadir mengikuti prosesi Pilkada serentak
tahun 2024, yaitu debat publik. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Matahari beserta jajaran, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Matahari, PJS Bupati dan unsur Prokompinda Kabupaten Matahari, yang kami muliakan tim panelis dan perumus debat publik Pilkada Kabupaten Matahari, yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Matahari yang kami cintai dan kami banggakan. Sama-sama kita pahami dan kita alami bahwa pada tahun 2021 yang lalu kita menghadapi wabah COVID-19. Dengan adanya wabah COVID-19 terjadi perlambatan ekonomi dunia, terjadi penyusutan angka APBD di seluruh wilayah Indonesia. Dengan keterbatasan anggaran saat itu dan fokus kita untuk menyelamatkan warga Kabupaten Matahari, tentu begitu sempit ruang kita untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Tapi dengan sinergisitas dan kekompakan kita bersama, kita bisa pulih dan bangkit lebih cepat dari pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan Kabupaten Matahari pada tahun 2022, salah satu pertumbuhan ekonomi daerah tertinggi di Indonesia dengan angka 12,57%. Kita dengan usaha kerja keras dan doa seluruh masyarakat Matahari, dengan kekompakan kita bersama, kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan dasar di Kabupaten Matahari. Pada awal tahun 2021, hampir 70% jalan di Matahari dalam keadaan rusak. Dengan kerja keras kita bersama, kita bisa selesaikan perbaikan 52 ruas jalan dengan panjang 422,08 km. Tentunya suatu hal yang luar biasa atas kekompakan kita bersama. Kita juga memperbaiki pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Matahari. Kita ketahui bersama bahwa angka numerasi dan literasi di Matahari sangat rendah di awal 2021, berada di angka 4. Dengan kerja keras kita, kita penuhi tenaga pendidik, kita perbaiki sarana prasarana pendidikan, kita tingkatkan kompetensi guru, dan kita tambah dengan guru bantuan. Insya Allah, literasi dan numerasi yang berada di angka 6 saat ini akan meningkat menjadi angka 8 di 2-3 tahun mendatang. Untuk kesehatan Kabupaten Matahari, di awal tahun 2021, hanya 84% orang Matahari terdaftar di BPJS Kesehatan. Hari ini, semua warga Matahari ditanggung pembiayaan oleh BPJS Kesehatan. Kita juga perbaiki sarana-sarana kesehatan Kabupaten Matahari dengan menambah jumlah tenaga kesehatan. Dan kita isi ruang-ruang kosong pelayanan kesehatan, pelayanan secara konvensional yang belum bisa menjemput dan melayani masyarakat di daerah terjauh. Masyarakat yang masih belum paham dengan pelayanan kesehatan. Kita mengadakan dokter tangguh, sehingga saat ini kita menemukan data bahwa derajat kesehatan masyarakat Matahari meningkat sangat pesat. Angka harapan hidup kita juga meningkat pesat. Stunting yang di awal tahun 2021 26%, saat ini bisa kita tekan di angka 10%. Insya Allah 4 tahun ke depan stunting akan hilang dari Kabupaten Matahari yang kita cintai. Program tangguh yang kita coba terapkan pada saat menghadapi pandemi COVID-19, pada saat memulihkan ekonomi Kabupaten Matahari, pada saat kita pengen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Matahari, kita anggap bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Matahari. Kita anggap bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada di Kabupaten Matahari. Untuk itu, izinkan kami, Fadil Bahtiar, untuk mencoba menjembunakan program tangguh ini menjadi super tangguh, yaitu sukses perekonomian dengan tetap mengedepankan daya saing pertanian, mewujudkan masyarakat yang lebih agamis, menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dengan birokrasi yang harmonis. Insya Allah, seluruh jalan di Kabupaten Matahari menuju desa kita bisa kita selesaikan dalam 3 tahun ke depan. Kita yakin dan percaya bahwa investasi akan masuk lebih tinggi di Matahari, lapangan kerja akan terbuka lebih baik, tingkat pengangguran kita turun, kemiskinan kita semakin turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Ini segmen yang pertama untuk membangun rasa semangat kita di pagi hari ini. Mana suara pendukungnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Matahari tahun 2024?
ibarat sebuah pantun. Burung nuri terbang tinggi ke ujung negeri. Pasangan calon sudah sampaikan visi dan misi. Segmen kedua kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum pelaksanaan kepala daerah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kami KPU Kabupaten Batanghari mengajak seluruh lapisan masyarakat Batanghari untuk dapat memilih kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ingat hari Rabu, tanggal 27 November 2024, kita ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramana SPM, Ketua Divisi Sosdiklipan Hasudan SDM KPU Kabupaten Batanghari, mengajak warga Batanghari untuk datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024. Gunakanlah hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Waktu hanya 5 menit dalam TPS, tapi sangat menentukan untuk masa depan Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Ingat, suara Anda memiliki kekuatan. Mari gunakan hak pilih. Pastikan pada saat ke TPS membawa model C pemberitahuan dan KTPL. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Batanghari. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Batanghari dengan riang dan gembira. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arif Budiman, pejabat sementara Bupati Batanghari. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, mari kita ciptakan suasana pemilu yang damai, aman, tertib dan lancar. Mari kita stop penyebaran berita hoax, ujaran kebencian serta money politik. Saya menghimbau kepada kita semua untuk dapat menjaga selalu kekompakan serta kondusivitas ketertiban dalam bermasyarakat. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 27 November tahun 2024 dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pemilih yang cerdas untuk pemimpin yang berkualitas. Jangan golput ya. KPU Batanghari melayani. Gunakan hak pilihmu dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. KPU melayani.
Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024. Dan saya persilahkan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menempati tempat di podium. Dipersilahkan karena kita memasuki segmen yang kedua. Di segmen yang kedua kita akan mendengarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari akan menjawab soal yang sudah dipersiapkan oleh tim panelis, yang mana dengan subtema pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan infrastruktur yang nanti akan dimasukkan ke dalam amplop berkode huruf. Yang mana nanti kesempatan pertama dan ketiga akan diberikan untuk calon bupati dan kesempatan kedua dan keempat untuk calon wakil bupati. Waktu menjawab 2 menit dan saya akan membuka amplop berisi soal tersebut. Masih tersegel? Sementara untuk segmen 3 akan saya simpan di segmen berikutnya. Dan langsung saja kita akan mulai segmen yang kedua. Saya persilahkan kepada calon bupati untuk mengambil kode dengan fishbowl segmen 2. Segmen 2, fishbowl segmen 2. Baik, betul? Boleh. Ditunjukkan? B, baik. Saya simpan. Kode B, saya akan ambil. Kode B, boleh dipersilahkan. Calon bupati akan bersiap menjawab pertanyaan selama 2 menit, saya akan bacakan soalnya. KKI Warsi mencatat, luas lahan pertambangan batu bara di Kabupaten Batanghari tahun 2023 menempati urutan pertama dengan luas 3.236 hektar dan total luas lahan 10.332 hektar di Provinsi Jambi. Pertambangan batu bara selain berkontribusi pada aspek ekonomi telah berdampak nyata pada ancaman krisis ekologis berupa deforestasi, kerusakan keanekaragaman hayati, kemacetan lalu lintas, kesehatan masyarakat, dan konflik sosial. Pertanyaannya, menurut Anda, apa kebijakan yang telah dan akan Anda lakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari pertambangan batu bara? Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Indonesia dalam bentuk NKRI membagi kewenangan, ada partisi kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ada kewenangan yang sangat terbatas yang dimiliki Kabupaten Batanghari saat ini, terlepas telah ditariknya kewenangan izin pertambangan dari kabupaten ke pemerintah pusat. Sehingga kita hanya mengawasi saja, hanya mengusulkan saja, hanya mendidik masyarakat saja, bagaimana menggunakan rahmat Tuhan. Semua kekayaan Tuhan yang dihadirkan ke dunia ini diperintahkan Tuhan untuk dikelola dengan baik demi kesejahteraan kita bersama. Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, kita mencoba aktif membuat surat, aktif mengikuti rapat, mengusulkan, mengawasi, dan memberikan solusi bagaimana sumber daya alam ini dimanfaatkan dengan baik sehingga meminimalkan kerusakan yang terjadi. Kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam apabila dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Tapi ingat, apabila tidak dikelola dengan baik, maka korbannya akan berjatuhan. Salah satunya bentuknya deforestasi, matinya kekayaan hayati, dan kemudian polusi yang terjadi sepanjang hauling dan tempat produksi batu bara. Kita beberapa kali usulkan bahwa rekayasa lalu lintas terhadap angkutan batu bara harus dibenahi, harus dihitung secara komprehensif. Kemudian jalan khusus mau tidak mau harus dilaksanakan di Provinsi Jambi ini. Apabila orang Jambi pengen memanfaatkan kekayaan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Provinsi Jambi, kita biarkan saja juga tidak boleh, Bapak Ibu semua. Kenapa?
berarti kita termasuk umat yang tidak bersyukur, yang diberikan potensi, diberikan kekayaan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kita kelola dengan tidak baik, kita juga termasuk umat yang tidak bersyukur, tidak bisa memanfaatkan potensi itu untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Sekarang saya persilakan kepada calon wakil bupati untuk mengambil kode di fishbowl segmen 2. Ditunjukkan kepada pemirsa. C. Saya akan ambil amplop C. Calon wakil bupati bersiap menjawab. Kabupaten Batanghari memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Provinsi Jambi, yaitu seluas 201.100 hektar, di mana sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Namun, sebagian besar lahan kelapa sawit milik petani rakyat tersebut sudah berusia lebih dari 25 hingga 30 tahun dan tidak lagi produktif, sehingga memerlukan peremajaan. Selama proses peremajaan ini, petani kemungkinan akan kehilangan pendapatan sementara hingga tanaman kembali menghasilkan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa langkah konkret untuk mendorong petani kelapa sawit di Kabupaten Batanghari mendiversifikasi sumber pendapatan mereka selama periode tanaman belum menghasilkan? Waktu menjawab 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Dalam pengembangan komoditi kelapa sawit Kabupaten Batanghari menjadi komoditas yang menjadi komoditas nasional. Itu lebih kurang tadi 2.000 hektar yang sebagian besar itu sudah berusia lebih tidak produktif di atas 25 atau 20 tahun ke atas sampai 30 tahun. Itu tentunya kita remajakan kembali. Yang pertama sekali tentunya kita mencari bibit-bibit yang berkualitas. Kemudian tentunya dalam hal produksi ini juga menjadi sumber devisa negara. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Sehingga nanti masyarakat kita yang pertama sekali yang mempunyai lahan yang luas, itu sebagian kecil lahannya itu kita replantingkan atau diremajakan dengan bibit-bibit yang baru. Kemudian yang kedua, kita mencari solusi bagaimana menjelang usia produktif tanaman itu 0 sampai 4 tahun ini diberikan atau ditanam dengan tanaman komoditi yang bagi untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang dapat dijual di masyarakat, baik itu hortikultura maupun tanaman pangan. Itu yang harus kita kembangkan ke masa depan sehingga masyarakat kita tidak tergerus dari pendapatannya ini. Ini yang harus kita perbaiki secara bersama. Baik itu tumpang sari maupun tumpang gilir di dalam hal menggunakan areal yang efektif dan efisien ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada 27 detik, sudah cukup? Cukup, kita hentikan waktunya. Kita akan riset ulang. Dan saya persilahkan kepada calon bupati untuk kembali mengambil kode huruf di fishbowl segmen 2. Ditunjukkan kepada audiens. Baik. D. Saya akan ambil amplop D sambil kita tunggu untuk waktu menunjukkan 2 menit. Baik. Data BPS dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari tahun 2023 dari total ruas panjang jalan kabupaten 1.011,800 km atau 48,32% mengalami rusak berat. Padahal jalan sangat vital untuk memperlancar aksesibilitas manusia, barang dan jasa serta menunjang pendapatan asli daerah atau PAD. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana strategi untuk mengatasi persoalan infrastruktur di Kabupaten Batanghari? Sambil saya meminta kepada panitia untuk menghidupkan timer, saya belum melihat di depan. Boleh panitia? Ya, kita tunggu dulu. Baik, waktunya 2 menit, dipersilahkan.
Kita sama-sama tahu bahwa panjang jalan Kabupaten Batanghari 1011 km. Dengan kondisi terakhir saat ini kita sudah bisa membuat menjadi posisi baik atau mantap 64,3% dari sebelumnya di tahun 2021 hanya 30% lebih sedikit yang dalam kondisi mantap. Kita mencoba, kita memahami bahwa apabila jalan dibangun lebih cepat, yang pertama kita akan menghemat anggaran karena kita tahu akan terjadi inflasi dan fluktuasi harga setiap tahunnya. Kemudian apabila kita bangun lebih cepat, maka manfaatnya akan lebih cepat digunakan. Sehingga efek pengganda ekonominya akan lebih baik. Maka kita di tahun 2022 dan diselesaikan di akhir 2023, kita melakukan pinjaman daerah pada Bank Jambi untuk memperbaiki beberapa ruas jalan Kabupaten Kabupaten Batanghari. Sehingga manfaat yang cepat ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari. Manfaat yang cepat ini akan memudahkan pelayanan kepada kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Batanghari. Strategi yang sama akan kami jalankan kembali karena kita menganggap bahwa visi misi program kegiatan tangguh cukup mumpuni untuk menjawab persoalan di Kabupaten Batanghari. Cukup cepat dan tanggap menjawab persoalan masyarakat Kabupaten Batanghari. Dan insya Allah apabila kami diizinkan masyarakat Batanghari dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di biar amanah mengabdikan diri menjadi bupati dan wakil bupati Batanghari, maka skema yang sama dengan berbagai penyempurnaan akan terus kita lakukan insya Allah 3 tahun ke depan, maka jalan Kabupaten Batanghari semua dalam kondisi baik. Terima kasih. Cukup? Baik, kita hentikan waktunya. Saya persilakan sekarang untuk calon wakil bupati mengambil, memang satu tersisa, tapi boleh diambil untuk kode. Ya. Boleh ditunjukkan kepada audiens? A. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Batanghari tahun 2024 adalah 71,29. Angka ini masih di bawah IPM Provinsi Jambi yaitu 72,77 dan nasional 75,02. Capaian IPM ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa kebijakan dan strategi Anda untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Batanghari? Waktunya 2 menit. Sebentar, kita masih menunggu. Timer ini masih belum terlihat, panitia. Baik, dipersilahkan. Baik, ini masih terganggu sedikit, mohon maaf. Baik, dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Indeks pembangunan manusia yang sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan maupun tingkat pendidikan dan juga infrastruktur yang menyangkut ekonomi. Itu yang perlu kita perbaiki secara bersama dan sudah kita laksanakan indeks IPM kita. Tadi sudah mencapai 83 kalau tidak salah. Ya. Sehingga memang kualitas derajat hidup masyarakat itu harus kita perbaiki untuk hari ini dan masa yang akan datang, yang harus kita siapkan sumber daya anak-anak kita, kemudian para generasi kita dan para orang-orang tua, supaya kesehatannya masih dapat kita cegah maupun kita rehab kembali di dalam hal pendidikan. Itu yang kita sampaikan. Sistem pelayanan kita kemarin lebih banyak kita melakukan home care ke rumah-rumah dengan dokter tangguh. Kemudian tingkat pendidikan kita, memang usia lama sekolah dan kemudian angka harapan sekolah itu juga meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya perbaikan dari tingkat kemampuan supaya anak kita lebih cerdas lagi ke depan. Kemudian di dalam hal itu tentunya memperbaiki hard skill maupun soft skillnya kita kembangkan ke depan. Perlu memang mendatangkan mentor-mentor yang membuat anak kita lebih pintar dan lebih cerdas lagi ke depan. Sehingga anak-anak kita maupun sumber daya masyarakat kita ke depan lebih baik lagi. Kedua, tentunya di dalam hal pendidikan, tentu ada pendidikan yang formal maupun pendidikan yang non-formal bagi masyarakat kita. Itu yang harus kita kembangkan ke depan. Kemudian tentunya semuanya itu harus diperkuat dengan infrastruktur.
baik itu menyangkut infrastruktur kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur yang menyangkut ekonomi. Itu hal-hal yang demikian yang perlu kita perbaiki secara bersama dan kita perkuat kita di dalam hal sistem penataan pemerintahan kita di Kabupaten Batang Hari. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk calon bupati dan wakil bupati yang sudah masing-masing menjawab 2 soal. Dengan total 4 soal sudah terjawab. Sesaat lagi masing-masing akan masih menjawab soal yang sudah dipersiapkan dengan subtema keadilan, kesejahteraan, dan akselerasi. Karena kami akan kembali sesaat lagi. Pilkada serentak merupakan momen penting bagi kita dalam memilih pemimpin. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak, serta pastikan kita semua terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Asrofi, Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batang Hari untuk menciptakan pilkada serentak ini dengan damai, aman, dan adil, serta mewujudkan pilkada yang transparan dan berintegritas. Mari sama-sama kita gunakan hak pilih kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara kita sebagai negara demokrasi. Untuk itu, mari sama-sama kita sukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Batang Hari ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masa depan Kabupaten Batang Hari. Jadilah pemilih yang cerdas untuk pemimpin yang berkualitas. Jangan golput ya. KPU Batang Hari melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Batang Hari tahun 2024. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Ingat, suara Anda memiliki kekuatan. Mari gunakan hak pilih. Pastikan pada saat ke TPS membawa model C pemberitahuan dan KTPL. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Batang Hari. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Batang Hari dengan riang dan gembira. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Sungi Hermawan, SKMAP, Kabupaten Batang Hari, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batang Hari bahwa pilkada serentak tahun 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Ayo sama-sama kita jaga suasana timas di Kabupaten Batang Hari agar tetap kondusif, aman, tertib, dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Jangan lupa, Rabu 7 November 2024. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih kita. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Untuk masa depan Batang Hari. Rabu 27 November 2024, Bayu Cipto dan TPS. Saya Kolonel Pantri Yoga Jaya Prasetyo, Komandan Kodim 0445 Jambi. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Batang Hari, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Batang Hari. Dan ingat, bagi yang sudah memiliki hak pilih, mari datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput, masa depan Kabupaten Batang Hari ada di tangan Anda. Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batang Hari tahun 2024. Saya persilakan kepada pasangan calon untuk menempati podium karena kita mulai segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab dua soal atau ada empat soal yang nanti akan dijawab yang sudah saya susun di depan saya. Adapun subtema dalam segmen yang ketiga adalah keadilan, kesejahteraan, dan akselerasi. Waktu sama, 2 menit untuk menjawab. Sekarang saya persilahkan kepada calon bupati untuk mengambil pertama kali di fishbowl segmen tiga. Boleh tunjukkan? F. Baik. Angka Gini rasio di Kabupaten Batang Hari tahun 2023 sebesar 0,36 menunjukkan kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Batang Hari relatif tinggi dibandingkan dengan angka Gini rasio di Provinsi Jambi sebesar 0,32. Di sisi lain, angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari tahun 2023 rendah, yakni sebesar 3,7%. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan Anda lakukan agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan mampu menurunkan angka kesenjangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Batang Hari? Kita akan tunggu waktu untuk diset menjadi 2 menit. Baik, waktu menjawab 2 menit dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama kita ketahui bahwa secara konsep ekonomi sesuatu itu harus ditumbuhkan dulu. Pada saat dia tumbuh terlalu tinggi, maka akan agak sedikit repot kita untuk memeratakannya. Kita ketahui bersama di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Batang Hari sangat tinggi 12,57% dan ini akan terjadi kontraksi di tahun berikutnya. Salah satu faktornya adalah potensi sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik sehingga produksi batu bara, produksi migas yang sangat tinggi di tahun 2022, anjlok di tahun 2023. Tapi basis ekonomi orang Batang Hari berada di sektor pertanian dengan subsektor perkebunan dan subsektor lainnya. Ini tetap bisa bertahan sehingga tren ekonomi Kabupaten Batang Hari tetap tumbuh positif. Di saat negara-negara di dunia terjadi perlambatan ekonomi, kecemasan kita tentang adanya perlambatan ekonomi ini, Batang Hari tetap tumbuh positif. Ada lonjakan sedikit. Dari tahun 2021 ke 2022 kita bisa menurunkan Gini rasio sehingga pemerataan lebih baik. Tapi melonjak sedikit di tahun 2023. Insya Allah di tahun 2024 ini akan turun kembali dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih landai seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Tapi kita mesti terus tumbuhkan ekonomi ini. Karena sesuatu tidak tumbuh tidak bisa diratakan. Kita ibaratkan, analogikan pertumbuhan ekonomi sebuah bukit, maka apabila ada bukit kita bisa tutup lubang-lubang yang ada di sebelah bukit tersebut. Pertama, kita ciptakan ruang-ruang publik
yang bisa menumbuhkan UMKM. Saat ini di Batang Hari sudah terdaftar 13.916 UMKM yang tumbuh sangat pesat dengan adanya alun-alun Kabupaten Batang Hari, dengan adanya air meluh, dengan adanya taman tanpa melenggang, dan revitalisasi pasar Morotembesi dan pasar Keramat Tinggi. Sektor pondasi besar, kalang menengah ke bawah ini harus terus kita kuatkan. Karena kita ketahui bahwa apabila sektor ini kuat, maka ekonomi akan berjalan lebih merata dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Sekarang saya persilakan calon wakil bupati untuk mengambil kode soal. Ya. Baik, boleh ditunjukkan. Data BPS menunjukkan indeks ketimpangan gender atau IKG di Kabupaten Batang Hari mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,52 menjadi 0,51 pada tahun 2023. Namun di sisi lain, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batang Hari mencatat masih terdapat 23 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi hingga bulan November 2024. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana kebijakan dan strategi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Batang Hari? Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Kesetaraan gender ini antara laki-laki dan perempuan, kemudian anak-anak kita generasi Z maupun generasi milenial, ini memberikan kesempatan sama, termasuk juga etnis kita yang berasal itu. Semuanya selagi masyarakat Batang Hari, kita setarakan bersama hak hidup, hak layak untuk di masyarakat kita Kabupaten Batang Hari. Tentunya memberikan kesempatan kepada semua, tidak membedakan baik itu dalam pengembangan berusaha maupun dalam pengembangan politik. Ini memberikan kesetaraan yang sama, hak dan tentunya kewajiban selaku masyarakat Kabupaten Batang Hari. Tentunya kesetaraan gender ini harus kita perbaiki secara bersama. Kita di Kabupaten Batang Hari tetap memperhatikan. Yang kedua terjadinya KDRT di rumah tangga tentunya akibat daripada pendidikan kita di anak-anak muda kita, kadangkala memang terjadi pasangan usia nikahnya usia dini. Ini yang harus kita perbaiki secara bersama sehingga di dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak terjadi KDRT lagi. Angka-angka yang demikian ini dalam proses yang harus kita perbaiki pada masa yang akan datang. Tentunya beberapa struktur yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap ada MKK, motivator ketahanan keluarga, ada rumah bunda, ini menjadi inspirator selain daripada OPD-OPD teknis selaku OPD pengampu sektoral kita di Kabupaten Batang Hari. Mudah-mudahan semua program kegiatan ini mampu menghilangkan kesetaraan gender ini dapat kita laksanakan secara bersama mempunyai hak hidup kita selaku manusia di Kabupaten Batang Hari. Baik, sudah cukup? Baik, waktu kita hentikan. Sekarang saya persilakan kepada calon bupati untuk kembali mengambil kode. Karena masih tersisa 2 soal lagi yang harus terjawab di segmen yang ketiga ini. Ya, boleh tunjukkan. G. Pancasila adalah prinsip dan pedoman kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia. Namun nilai-nilai Pancasila telah luntur akibat globalisasi dan perkembangan teknologi internet serta media sosial yang menyebabkan permasalahan sosial seperti pinjaman online, judi online, narkoba, bullying, pelecehan seksual, dan melemahnya budaya gotong royong. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang sudah dan akan Anda lakukan untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat namun tetap menjaga nilai-nilai Pancasila serta menjaga budaya gotong royong tetap lestari? Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih.
Kita sudah beberapa kegiatan kita lakukan untuk mengubah dari tindakan konvensional yang dilakukan selama ini. Kita selalu mengharapkan perlindungan anak muda kita dari narkoba dari aparat penegak hukum. Ini tidak bisa. Pertahanan terbaik itu ada di dirinya. Kita selalu mengharap APH untuk melakukan penegakan hukum di bidang judi online. Ini juga tidak bisa. Pertahanan harus di dirinya. Kita mengharapkan melalui penyuluhan, melalui ceramah agama. Ini juga tidak bisa. Karena yang datang ke masjid, ke musala orang baik semua. Bukanlah pecandu narkoba, bukanlah pecandu judi online. Maka kita coba. Kita coba terobos dengan mengangkat pelatih tangguh. Karena kita tahu anak muda punya energi lebih. Punya keinginan lebih. Alhamdulillah, saat ini semua lapang bola di Kabupaten Matahari, desa sudah mulai ditempas kembali. Dari pelatih tangguh kita yang ada, walaupun jumlahnya masih kurang, sudah ada 6.939 anak-anak muda kita yang berolahraga setiap hari di Kabupaten Matahari. Kita harapkan pada saat dia rajin berolahraga, akan timbul karakter yang kuat, akan timbul jiwa yang sehat. Karena anak yang rajin olahraga, pasti malamnya tidurnya lebih cepat. Pasti pikirannya lebih positif, pasti karakternya lebih baik. Tapi kita juga mesti mendidik para orang tua bagaimana menyayangi anaknya dengan benar. Dia harus membuka diri atas kritik yang disampaikan terhadap kelakuan anaknya. Karena selama ini ada budaya yang hilang, budaya Pancasila yang hilang di tengah masyarakat kita. Pada saat kita punya anak, dahulu kala orang tua kita selalu berbicara kepada saudara dan tetangga kita. Apabila melihat anak kita nakal, tolong kami orang tuanya diinformasikan atau diingatkan. Sekarang sudah berubah. Pada saat ada tetangga yang mengingatkan orang tua tentang anak yang nakal, malah timbul keributan, malah timbul pengingkaran. Ini yang sedang kita bangun di Kabupaten Matahari. Insya Allah, Matahari akan terbebas dari narkoba dan terbebas dari judi online. Dan kita juga membiasakan orang Matahari untuk menegakkan keadilan. Sehingga ibu-ibu yang merasa teraniaya, yang mengalami KDRT akan lebih bisa bersuara untuk baik, waktu habis. Terima kasih. Sekarang saya persilakan kepada calon wakil bupati untuk mengambil kode soal yang terakhir. Boleh dipersilakan. Tetap harus diambil. Baik. Boleh ditunjukkan? H. Dalam misi kelima Batang Hari Tangguh, hanya menjelaskan sinergitas pembangunan daerah dan desa. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan kabupaten ini harus berpedoman dan tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana upaya Anda untuk mengintegrasikan atau menjalin sinergi yang baik antara rencana pembangunan pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat? Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Pembangunan itu adanya di desa. Kemudian kewenangan juga terbatas antar desa, kabupaten ataupun provinsi maupun pusat. Tentunya saya berikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Untuk itu di desa maupun kelurahan yang harus kita sinergikan dalam proses perencanaan yang bersinergi antara program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sampai dengan program kabupaten dan desa. Ini menjadi suatu perencanaan yang kita buat secara bersama. Tentunya hal yang demikian ini sudah kita tuangkan ke dalam rencana pembangunan menengah daerah kita di Kabupaten Matahari. Hal-hal yang demikian ini menjadi perhatian kita. Tentunya ada fokus-fokus program, fokus-fokus kegiatan yang mempercepat terjadinya kota ataupun desa kita satu menjadi baik itu ke peningkatan sumber daya masyarakatnya maupun sumber daya alam dikelola dengan baik. Tentunya hal yang demikian tentunya dalam hal pengalokasian anggaran juga secara bersama. Itu antaranya kabupaten, provinsi maupun pusat. Hal-hal yang demikian tentunya akan mengangkat desa kita lebih baik lagi dan mampu berdaya saing dengan desa maupun kota di tempat-tempat lain. Insya Allah melalui program kegiatan ini kita secara harmonis antara OPD sektoral dengan desa kita menjadi satu kebijakan
yang membuat dalam hal program kegiatan kita secara bersama, baik itu dalam hal berkolaborasi maupun dalam hal sinergisitas antara program kebijakan pemerintah, baik itu di pusat, provinsi, kabupaten maupun tingkat desa. Terima kasih. Baik, waktu habis. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hadirin dan juga pemirsa, debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari berbeda dengan wilayah lainnya. Karena sesaat lagi di segmen berikutnya, pasangan calon akan menjawab pertanyaan langsung dari aspirasi masyarakat. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum pelaksanaan kepala daerah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kami KPU Kabupaten Batanghari mengajak seluruh lapisan masyarakat Batanghari untuk dapat memilih kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ingat hari Rabu, tanggal 27 November 2024, kita ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk fishbowl ini segmen 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramana SPM, Ketua Divisi Sosdiklipan Rasulullah SDM KPU Kabupaten Batanghari, mengajak warga Batanghari untuk datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024. Gunakanlah hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Waktu hanya 5 menit dalam TPS, tapi sangat menentukan untuk masa depan Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Ingat, suara Anda memiliki kekuatan. Mari gunakan hak pilih. Pastikan pada saat ke TPS membawa model C pemberitahuan dan KTPL. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Batanghari. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Batanghari dengan riang dan gembira. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arif Budiman, pejabat sementara Bupati Batanghari. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, mari kita ciptakan suasana pemilu yang damai, aman, tertib dan lancar. Mari kita stop penyebaran berita hoax, ujaran kebencian serta money politik. Saya menghimbau kepada kita semua untuk dapat menjaga selalu kekompakan serta kondusivitas ketertiban dalam bermasyarakat. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari, mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 27 November tahun 2024 dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadilah pemilih yang cerdas. Untuk pemimpin yang berkualitas. Dengan GoFood ya. KPU Batanghari melayani. Gunakan hak pilihmu dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Kami Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024 dan kita sudah memasuki segmen yang keempat. Saya persilakan kepada pasangan calon untuk menempati podium karena kita akan menjawab atau mendengarkan bagaimana pertanyaan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Betul sekali, di segmen ini pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari akan menjawab pertanyaan yang nantinya akan dibacakan langsung oleh panelis sesuai dengan kode angka untuk soal yang diperoleh. Paslon akan mengambil kode soal di fishbowl dan dibacakan oleh panelis. Ini merupakan pertanyaan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dijaring oleh KPU Kabupaten Batanghari. Waktu menjawab selama 2 menit. Dan langsung saja saya persilahkan kepada pasangan calon bupati atau calon wakil bupati yang akan mengambil untuk pertanyaan yang pertama. Tiga, baik. Saya persilakan kepada panelis untuk mengambil kode soal yang mana kita akan langsung membuka soal yang sudah dimasukkan ke dalam amplop bersegel dan nantinya akan dibacakan oleh panelis. Baik. Ulangi sekali lagi soal tiga. Nomor soal tiga. Boleh diambil? Tunjukkan. Ya, kita mengambil soal berkode angka tiga. Boleh dibacakan. Baik, terima kasih. Soal penjaringan aspirasi masyarakat untuk debat publik ini, apa strategi pasangan calon dalam menjamin pemeliharaan infrastruktur jalan sehingga usia ekonomis jalan Kabupaten Batanghari lebih panjang? Silakan. Terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa kerusakan jalan itu dimulai dari lubang kecil, mulai dari genangan air. Maka kita mulai tahun 2023 sudah kita buat anggaran dan swak kelola yang nanti Dinas PU sebagai leading sektornya akan lebih mudah untuk menambal kerusakan-kerusakan kecil sehingga nanti nilai ekonomis jalan akan lebih panjang usianya, akan lebih panjang nilai ekonomisnya. Kemudian kita juga coba mengajak kepala desa dan masyarakat di desa bagaimana menyayangi barang yang mereka punya karena ini barang publik. Jangan sampai hanya sekedar menebas bayang, menebas rumput yang masuk ke jalan, ini perlu anggaran dari APBD Kabupaten Batanghari. Kenapa? Hal-hal yang lebih mudah, lebih gampang mereka lakukan, harus mereka lakukan. Sehingga sense of belonging, sense of ownership dari masyarakat akan timbul dengan mereka ikut terlibat di sana. Ini yang terus akan kita galakan di Kabupaten Batanghari. Kemudian kita juga mencoba menyadarkan masyarakat. Karena kita lihat fakta di lapangan, pada saat jalannya jelek, pada saat jalannya berlobang, mereka membawa sawit, berat truknya hanya 6 ton. Tapi pada saat jalannya kita muluskan, berat truk sawitnya menjadi 14 ton muatannya. Ini perlu mereka sadari bahwa tidaklah segampang itu memperbaiki jalan. Masih banyak desa lain yang antri untuk dibangun, diperbaiki jalannya. Rasa memiliki ini harus kita timbulkan di Kabupaten Batanghari. Mulai dari pejabatnya, bagaimana memanfaatkan fasilitas negara dengan baik. Sampai ke masyarakat, bagaimana menjaga barang publik ini dengan baik. Insya Allah, dengan anggaran swakelola tersebut, kita bisa merawat jalan dengan nilai ekonomi yang akan lebih panjang nantinya. Akan lebih panjang umur ekonominya. Terima kasih.
Masih ada 17 detik, sudah cukup atau cukup. Ingin dihabiskan? Cukup. Baik, kita akan stop waktunya dan mereset ulang. Untuk pertanyaan yang kedua, saya persilahkan kepada calon bupati atau calon wakil bupati akan mengambil. Boleh tunjukkan? 7. Amplop berkode 7. Soal penjaringan aspirasi masyarakat. Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Namun, pusat sejarah daerah sebagai identitas diri belum dimiliki, serta materi pembelajaran sejarah di sekolah belum maksimal, sehingga banyak generasi yang tidak kenal dengan sejarah tokoh. Bahkan minat untuk menjaga dan ikut serta melestarikan situs sejarah tidak terjadi di kalangan generasi muda. Apa upaya konkret yang dapat dilakukan jika saudara pasangan calon terpilih? Terima kasih. Silahkan. Waktunya 2 menit. Serah, abang nak buat. Dipersilahkan. Terima kasih. Situs-situs sejarah kita, baik itu yang menyangkut budaya maupun situs sejarah kita. Tentunya di Kabupaten Batanghari, memang kabupaten tertua, dulunya aliran sungai Batanghari itu menjadi proses peradaban kita di sungai Batanghari. Tentunya banyak peninggalan-peninggalan kita yang meninggalkan sejarah peradaban kita di Kabupaten Batanghari. Tentunya hal ini harus kita kembalikan secara bersama, kita ingatkan, kita perbaiki situs-situs sejarah. Baik itu berupa gedung bangunan tentunya maupun situs-situs candi maupun budaya-budaya yang tak berbenda yang harus kita perbaiki secara bersama. Tentunya hal ini menjadi kita perbaiki menurut status ataupun kewenangan daripada situs cagar budaya kita di Kabupaten Batanghari. Insya Allah tentunya melalui program kegiatan kita nanti ke depan ini menjadi objek-objek wisata yang menjadi tempat orang datang ke Batanghari, tentunya menjadi daya saing daerah kita. Keunikan-keunikan mengembalikan situs-situs sejarah kita yang lalu, tentunya dengan proses meningkatkan peradaban kita, budaya kita, local wisdom kita di Kabupaten Batanghari, itu menjadi perhatian kita bersama. Insya Allah hal-hal yang demikian ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, kita sinergi dalam berkolaborasi juga antar jajaran pemerintah pusat, provinsi maupun di Kabupaten Batanghari, tentunya menjadi perhatian kita bersama terhadap proses peradaban ini. Budaya ini akan mempersatukan masyarakat kita di Kabupaten Batanghari dan sekaligus di secara nasional maupun di Provinsi Jambi. Terima kasih. Waktu cukup? Cukup. Baik, kita akan reset waktunya ulang. Saya persilakan kepada calon bupati atau calon wakil bupati untuk selanjutnya mengambil pertanyaan yang ketiga. Boleh? Kita tunjukkan kepada pemirsa. 4 panelis, amplop berkode 4. 4, boleh dibacakan. Soal penjaringan aspirasi masyarakat untuk debat publik. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan pasang calon untuk mensinergikan kebijakan daerah dan desa dalam penanganan stunting? Persilakan. Waktunya 2 menit. Sudah siap menjawab? Dipersilakan. Berikan tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Stunting ini menjadi program kita bersama secara nasional. Tentunya mempersiapkan para generasi kita, walaupun generasi alfa maupun delta kita yang ke depan, tentunya harus kita persiapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul pada masa yang akan datang. Tentunya program stunting ini harus kita perbaiki secara bersama. Baik hal untuk pengembangan kecerdasan, otaknya berkembang, memori otak yang juga lebih besar, sehingga nanti ke depan dia mampu menganalisa terhadap proses perkembangan zaman kita pada masa yang datang. Itu yang kita sampaikan, tentunya mulai kita persiapkan 100 hari dalam kandungan,
kemudian anak baduta maupun balita kita yang harus kita persiapkan. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang menyangkut terhadap pengembangan kreativitas anak-anak kita agar betul-betul nanti sehat dan bugar. Hal-hal yang demikian tentunya pendidikan perhatian pertama kita. Stunting kita di Kabupaten Batanghari insya Allah alhamdulillah sudah menurun sampai sekarang. Insya Allah program stunting ini menjadi perhatian kita bersama, melibatkan OPD maupun tokoh-tokoh masyarakat pentahelik secara bersama. Kita bersama-sama untuk menuntaskan program pengentasan ataupun penurunan angka stunting kita di Kabupaten Batanghari. Tentunya kami sudah melaksanakan, melibatkan pihak perusahaan, kemudian melibatkan perguruan tinggi, dan sekaligus melibatkan tokoh adat dan tokoh agama kita di Kabupaten Batanghari. Insya Allah hal-hal ini demikian menjadikan perhatian kita bersama, supaya nanti sumber daya masyarakat kita mampu dan cerdas ke depan, mampu bersaing kita menghadapi tantangan masa depan kita. 2045, sumber daya masyarakat kita di Kabupaten Batanghari lebih unggul lagi dan mampu bersaing tempat-tempat yang akan datang. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kemudian saya persilakan untuk pertanyaan keempat kepada calon bupati atau calon wakil bupati. Ini segmen pertanyaan terakhir di segmen ini. Masih ada lagi nanti. Baik, boleh? Dua. Oke, kode dua panelis boleh dibacakan. Tepuk tangan dulu dong. Wah, sama ya. Baik, kita dengarkan. Soal penjaringan aspirasi masyarakat untuk debat publik. Saya mempunyai pertanyaan untuk Cabub dan Cawabub. Apa rencana pasangan calon untuk pemberdayaan pemuda di Kabupaten Batanghari? Terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena kalau dilihat sekarang banyak anak muda yang sulit mencari pekerjaan dan bahkan seringkali kita jumpa para pemuda merantau ke daerah lain yang lebih menjamin kesejahteraan hidup dibandingkan di Kabupaten Batanghari. Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih Pak Dokter. Yang pertama, ini sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan, bagaimana investasi bisa masuk terus dan dengan nilai signifikan di Kabupaten Batanghari. 3 tahun ini sudah hampir 3 triliun investasi masuk di Kabupaten Batanghari, sehingga memerlukan karyawan yang banyak. Tapi yang menjadi masalah, cukup tidak skill anak-anak muda kita, speknya cocok nggak Pak dengan perusahaan yang masuk Kabupaten Batanghari. Ini yang akan terus kita latih. Kita sudah melatih hampir 1000 pemuda di Batanghari untuk mempunyai skill-skill tertentu supaya bisa terserap dari lapangan kerja yang timbul di Kabupaten Batanghari. Kemudian ada satu tantangan besar kita di Batanghari, merubah paradigma, mindset anak-anak muda Batanghari, bahwa sebenarnya sumber rezeki itu begitu banyak dari Tuhan di Kabupaten Batanghari. Tapi tidaklah semua pakai seragam. Ada mindset kita seolah-olah kalau sudah tamat kuliah, kerjanya mesti di kantoran, kerjanya mesti pakai seragam. Padahal zaman sekarang sudah berubah. Bahwa bagaimana kita punya penghasilan halal tanpa seragam apapun. Kita bagaimana menggeser paradigma ini. Karena dulu dianggap siapa yang kerja kantoran, siapa yang kerja di perusahaan dengan seragam itu akan lebih mudah dapat pasangan hidup. Karena mindsetnya seolah-olah itu yang akan menjadi kebanggaan dia. Kan sekarang sudah berubah nih. Bagi cowok-cowok muda Batanghari ingat bahwa cewek-cewek sekarang tidak lagi takut dengan kegelapan. Tapi lebih takut dengan kemiskinan. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang yang banyak. Dengan menggeser paradigmanya untuk bekerja di sektor pertanian. Kita dorong bagaimana petani-petani milenial dengan generasi Z dan post-Z nanti hadir di Kabupaten Batanghari. Karena Batanghari tanahnya subur, kita akan support. Support dengan sumber daya. Bahwa kita sudah mengangkat 124 PPL di Batanghari ini untuk memberikan pengetahuan, untuk mendampingi anak-anak muda kita supaya bisa bekerja di tempatnya masing-masing. Kemudian juga di sektor peternakan. Nanti diikuti dengan perdagangan dan jasa yang terus akan kita tembangkan di
pusat Kota Morobulian dan di Islamic Center nanti insya Allah selesai di tahun berikutnya. Waktu habis, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati. 4 pertanyaan sudah terjawab. Sesaat lagi masih ada 3 pertanyaan yang tentu saja berasal dari aspirasi masyarakat. Segmen 5 kembali usai jeda. Pilkada serentak merupakan momen penting bagi kita dalam memilih pemimpin. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak, serta pastikan kita semua terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Asrofi, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari untuk menciptakan pilkada serentak ini dengan damai, aman, dan adil, serta mewujudkan pilkada yang transparan dan berintegritas. Mari sama-sama kita gunakan hak pilih kita dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara kita sebagai negara demokrasi. Untuk itu, mari sama-sama kita sukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Batanghari ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masa depan Kabupaten Batanghari. Jadilah pemilih yang cerdas untuk pemimpin yang berkualitas. Dengan GoFood ya. KPU Batanghari melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Batanghari tahun 2024. Ayo, datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Ingat, suara Anda memiliki kekuatan. Mari gunakan hak pilih. Pastikan pada saat ke TPS membawa model C pemberitahuan dan KTPL. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Batanghari. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Batanghari dengan riang dan gembira. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Singgir Mawan SIKMAP Kabupaten Batanghari menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari bahwa pilkada serentak tahun 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Ayo sama-sama kita jaga suasana timas di Kabupaten Batanghari agar tetap kondusif, aman, tertib, dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Rabu 7 November 2024. Jangan lupa, datang ke TPS. Gunakan hak pilih kita.
pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Untuk masa depan Batang Hari. Kami 27 November 2024, Bayu Cipto dan TPS. Jangan lupa ya. Saya Kolonel Infantri Yogyakarta Prasetyo, Komandan Kodim 415 Jambi. Saya mengajak pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Batang Hari, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Batang Hari. Dan ingat, bagi yang sudah memiliki hak pilih, mari datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput, masa depan Kabupaten Batang Hari ada di tangan Anda. Anda kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batang Hari tahun 2024 dan kita sudah memasuki segmen yang kelima. Saya persilahkan kepada pasangan calon untuk menempati podium karena masih tersisa 3 pertanyaan lagi yang merupakan aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Dan langsung saja saya persilahkan kepada pasangan calon bupati atau calon wakil bupati untuk mengambil kode berikutnya dan ditunjukkan kepada pemirsa dan juga masyarakat Batang Hari. 5 panelis amplop berkode angka 5. Soal penjaringan aspirasi masyarakat untuk debat publik. Ada banyak suku di Kabupaten Batang Hari dan setiap suku memiliki seni budaya masing-masing. Apa upaya pasangan calon agar setiap suku memiliki ruang yang sama untuk melestarikan seni dan budaya? Baik, waktu menjawab sama, 2 menit sudah siap, dipersilahkan. Terima kasih, tentunya dalam hal pertunjukan seni maupun budaya masing-masing etnis maupun dari luar daerah, karena dia sudah menjadi masyarakat Kabupaten Batang Hari, kita berikan peluang yang sama, tentunya kita mendekatkan adat istiadat kita melalui budaya lokal kita harus kita kembangkan secara bersama. Kesempatan ini tentunya kepada masyarakat kita berbagai etnis tentunya membawa budaya maupun di masyarakat kita Batang Hari. Etika terus kita junjung tinggi di dalam bermasyarakat kita di Kabupaten Batang Hari. Itu tentunya menjadi perhatian kita bersama. Nanti pentas-pentas seni maupun budaya kita yang ada di Kabupaten Batang Hari diberikan kesempatan yang sama dan peluang yang sama. Inilah yang membuat keakraban masyarakat kita menjadi masyarakat Kabupaten Batang Hari yang bersatu dan terbuka, inklusif terhadap seni dan budaya kita di Kabupaten Batang Hari. Tentunya tidak meninggalkan adat istiadat eco pakai yang ada di Kabupaten Batang Hari sebagai local wisdom kita di Kabupaten Batang Hari. Insya Allah ini menjadi perhatian kita bersama. Tentunya akan membawa orang datang ke Batang Hari, tentunya meningkatkan pendapatan melalui ekonomi kreatif kita di Kabupaten Batang Hari. Hal-hal yang demikian menjadi perhatian kita bersama dan menjadi gagasan kita dalam hal penyusunan program kegiatan kita bersama. Tentunya perhatian yang ini tidak membawa efek-efek konflik di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Batang Hari. Terima kasih. Masih ada waktu 18 detik. Cukup? Baik, cukup. Kita akan riset ulang. Saya persilakan kembali calon bupati dan wakil bupati untuk mengambil. Masih tersisa 2 soal lagi. Baik, boleh tunjukkan? 1, panelis, kode soal 1. Soal penjaringan aspirasi masyarakat untuk debat publik. Defisit anggaran menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan.
bagaimana Anda akan mengubah pola penyusunan anggaran, memprioritaskan efisiensi belanja tanpa menambah beban utang, sekaligus memastikan hak pekerja yang bekerja yang gajinya bersumber dari APBD, baik itu gaji honorer, PTT, sampai ke gaji pekerja di tingkat desa, tidak lagi dikorbankan, sehingga Anda bisa memastikan keberlanjutan program pembangunan. Terima kasih. Sudah siap menjawab? Waktunya 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama, kita mencoba mengedukasi semua stakeholder di Batanghari bahwa APBD itu ada dua postur. Satu, postur pendapatan. Kalau berbicara pendapatan pasti bahasanya prognosa, estimasi yang terukur. Kemudian ada belanja. Belanja ada komitmen. Yang apapun kejadiannya, dia tetap harus dibayarkan. Apabila masyarakat memahami ini, dan dengan tata kelola keuangan daerah yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, bahwa pendapatan, sumber pendapatan dan belanja itu sudah ada kolomnya masing-masing. Kalau berbicara tentang desa, bahwa mereka bagian minimal 10% dari dana transfer pusat yang tanpa tanda. Apa yang bertanda itu? Ada DAK, ada DAU bertanda, dan ada dana sertifikasi dan beberapa macam judul lainnya. Apabila ini disalurkan, maka menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menyalurkan kembali kepada desa. Kemudian, kita berbicara tentang kewajiban. Yang salah satu sering dikeluhkan oleh PNS ini tentang TPP. PNS sebagai aparatur yang profesional, dia harus sangat memahami filosofi dari TPP. TPP itu sesuai judulnya, tambahan penghasilan pegawai. Yang nama tambahan itu di ujung aturan atau peraturan bupati, perkadanya, pasti disebutkan klausul pasalnya. Dibayarkan pada saat anggaran tersedia. Dalam artian bahasa agama, dia menjadi sunat dia. Sesuai kinerja yang diberikan kepada negara. Jadi yang menjadi hak dan menjadi sunat harus dipisahkan. Pertama, gaji, tunjangan keluarga itu adalah hak. Yang apapun gajiannya mesti dibayarkan. Tapi yang namanya insentif, perjalanan dinas, itu adalah penunjang. Penunjang kerja yang tidak menimbulkan kewajiban. Tapi kami berdua bersama Bang Betiar tetap komitmen bagaimana ini dibayarkan. Ada satu hal yang mungkin kita tidak bisa buka kepada publik. Bahwa ada sebagian dana transfer dari pemerintahan lebih tinggi yang belum masuk ke Kabupaten Batanghari. Di samping kita meningkatkan kesadaran masyarakat Batanghari tentang pengaparan hasil daerah. Kita tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan bupati, wakil bupati, dan pegawai Kabupaten Batanghari. Terima kasih. Baik. Sekarang saya persilakan kembali untuk mengambil kode soal. Ini kode soal yang terakhir, aspirasi dari masyarakat. Baik, 6. Baik. Baik. Soal penjaringan aspirasi masyarakat untuk debat publik. Apa sanksi tegas yang diberikan pemerintah terhadap pelanggaran disiplin, kode etik dan norma-norma masyarakat bagi ASN di lingkungan Pemkab Kabupaten Batanghari? Karena maraknya perilaku ASN yang melanggar norma-norma di masyarakat akhir-akhir ini. Selanjutnya, apa upaya pencegahan agar terwujudnya lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari yang good governance? Terima kasih. Sudah siap menjawab, waktunya 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Ini pegawai ini baru saya kami tinggal cuti sebulan lebih lah banyak kelakuannya. Ya. Kita tetap konsisten bahwa pegawai itu ada dua aturan, pertama tentang disiplin dan kemudian etika. Jadi disiplin terhadap kinerja, etika terhadap norma-norma yang berlaku. Seorang pegawai harus memahami bahwa mereka adalah panutan masyarakat. Dia harus memberi contoh yang baik ke masyarakat. Kita sudah memberhentikan beberapa orang pegawai yang melanggar hal-hal tersebut. Dan sanksinya akan terus kita berlakukan di Kabupaten Batanghari. Tapi ingat, sanksi, hukum positif tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana sumber masalahnya kita selesaikan. Maka insya Allah kami mulai Senin nanti akan aktif kembali di Kabupaten Batanghari. Kita akan perbaiki tatanan keluarga yang ada di Kabupaten Batanghari, khususnya pegawai dan P3K yang ada di Kabupaten Batanghari. Karena kita tahu tidak akan mungkin aparatur itu kinerjanya baik kalau di rumah tangganya tidak harmonis. Tidak mungkin seseorang itu akan produktif kalau di rumah tangganya tidak harmonis. Dan ini harus kita benahi bersama dengan aturan yang berlaku dan dengan pendekatan emosional. Kami terus berkomitmen bersama Bang Betiar bahwa kita akan tindak hal-hal seperti itu.
Tepuk tangan. Sudah cukup? Masih ada 42 detik? Iya. Karena Bapak Ibu semua, saya ini sering dipesan istri saya ini. Ya kalau berbuat sesuatu jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau punya pasangan hidup di eksploitasi habis-habisan. Supaya kita tidak berpikir lain-lain lagi. Nah ini, Pak ini mumpung banyak ASN nih, wah pasti kita besar jajaran. Jadi coba dirubah perilakunya, karena menjadi sorotan masyarakat ya. Saya takutnya besok, saya ini masih ada antrian haji, nanti takutnya pergi haji kelakuannya begini lagi. Karena haji cutinya mirip dengan cuti kampanye ini, Bapak Ibu semua. Makasih. Baik, waktu habis dan tepuk tangan yang meriah, karena kita sudah menyelesaikan 3 soal di segmen yang 5 di hari ini. Hadirin dan juga pemirsa, saya mau tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batang Hari tahun 2024. Sesaat lagi, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batang Hari akan memberikan pernyataan pamungkasnya dalam segmen selanjutnya. Sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum pelaksanaan kepala daerah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kami KPU Kabupaten Batang Hari mengajak seluruh lapisan masyarakat Batang Hari untuk dapat memilih kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ingat hari Rabu, tanggal 27 November 2024, kita ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramana SPM, Ketua Divisi Sosdiklipan Masukan SDM KPU Kabupaten Batang Hari, mengajak warga Batang Hari untuk datang ke TPS pada Rabu 27 November 2024. Gunakanlah hak pilihmu dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Waktu hanya 5 menit dalam TPS, tapi sangat menentukan untuk masa depan Batang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Batang Hari tahun 2024. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Ingat, suara Anda memiliki kekuatan. Mari gunakan hak pilih. Pastikan pada saat ke TPS membawa model C pemberitahuan dan KTPL. Suara kita menentukan masa depan Kabupaten Batang Hari. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Batang Hari dengan riang dan gembira. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arif Budiman, pejabat sementara Bupati Batang Hari. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batang Hari, mari kita ciptakan suasana pemilu yang damai, aman, tertib dan lancar. Mari kita stop penyebaran berita hoax, ujaran kebencian serta
money politik. Saya menghimbau kepada kita semua untuk dapat menjaga selalu kekompakan serta kondusivitas ketertiban dalam bermasyarakat. Sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kepada Matahari, mari kita gunakan hak pilih kita pada tanggal 27 November tahun 2024 dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pemilih yang cerdas untuk pemimpin yang berkualitas. Dengan GoFood ya. KPU Batanghari melayani. Gunakan hak pilihmu dengan baik dan benar. Jadilah pemilih yang cerdas guna mendapatkan pemimpin yang berkualitas. KPU melayani. Kembali menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024, dan saya mau mendengar mana suaranya masyarakat Kabupaten Batanghari. Ini sudah mendekati akhir dalam debat kita dari pagi hingga siang hari ini, dan kita sudah memasuki segmen yang terakhir atau segmen yang keenam. Saya persilahkan kepada pasangan calon untuk kembali menempati podium. Baik, hadirin, pemirsa dan juga masyarakat Kabupaten Batanghari, para pendukung pasangan calon dan juga pasangan calon, di segmen yang terakhir merupakan segmen di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari akan memberikan pernyataan pamungkasnya, closing statement atau pertanyaan. Pernyataan terakhir. Waktu yang diberikan untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan pamungkas selama 4 menit. Baik, kita akan bersiap untuk mereset waktu 4 menit. Karena waktu masih menunjukkan 2 menit. Baik, sebentar, kita masih belum melihat akurasi dari timer, baik stop, belum, kita belum mulai, boleh reset 4 menit. Dan inilah dia pernyataan pamungkas calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024, waktu 4 menit, dipersilahkan. Pilkada adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pilkada, masyarakat mengharapkan dan kita semua mengharapkan bagaimana terpilih pemimpin terbaik, pemimpin yang kompeten, pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah rakyatnya. Di tahun politik, tahun 2024, kita semua bagian dari sejarah Kabupaten Batanghari, bagian dari sejarah Provinsi Jambi. Bahwa dari mulai 1 Januari 2024, kita tidak melihat baleho warga Batanghari yang akan mencalonkan diri jadi bupati atau wakil bupati Batanghari. Sampailah kepada perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh KPUD Batanghari. Apresiasi kami yang tinggi kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Batanghari yang tetap membuka ruang, membuka pendaftaran bagi putra-putri terbaik Batanghari yang punya niat kemauan untuk mengabdi di Batanghari untuk mendaftarkan diri melalui partai politik yang ada di Kabupaten Batanghari. Apresiasi kami juga kepada KPU yang memperpanjang pendaftaran untuk membuka ruang kepada putra-putri terbaik Batanghari untuk mengabdi di Kabupaten Batanghari. Sampai waktu itu selesai, tidak ada yang lain selain kami berdua. Kami mengartikan, kami menafsirkan bahwa ada perintah dari rakyat Batanghari untuk kami melanjutkan kembali kepemimpinan kami untuk periode selanjutnya. Untuk itu, kami Fadil Bahtiar, kami akan selalu menjaga kepemimpinan kami seperti pada saat kampanye tahun 2020 yang lalu. Kami tetap akan memberikan dedikasi yang tinggi untuk mengabdi, bekerja bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari. Kami juga akan menjaga kepemimpinan kami untuk selalu membangun silaturahmi
dengan seluruh masyarakat Batanghari dengan memberikan ruang untuk bertemu dengan pemimpinnya. Kami juga akan selalu menjaga komitmen kami untuk tidak membiarkan masyarakat Batanghari berjuang sendirian untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Kami juga tidak akan biarkan masyarakat Batanghari, adik-adik kita semua, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, mari kita bersama memajukan Kabupaten Batanghari. Satu hal yang lebih kami akan jaga lagi, kami akan tetap dengan komitmen kami untuk menampilkan keharmonisan antara bupati dan wakil bupati. Karena kita ketahui bersama bahwa pemimpin adalah panutan bagi rakyatnya, pemimpin adalah panduan bagi jajarannya, sehingga kerja kita akan lebih cepat lagi. Kekompakan yang terjadi di Kabupaten Batanghari membuat Tuhan mengizinkan kita untuk berbuat banyak bagi Kabupaten Batanghari. Dengan kekompakan yang luar biasa ini, dengan kesempatan yang luar biasa ini, menjadi pengikat hati kami berdua untuk terus bekerja dengan baik bagi Kabupaten Batanghari yang kita cinta ini. Mari kita wujudkan pilkada ini menjadi sarana terbaik, menjadi sarana untuk akselerasi peningkatan kemajuan, percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari. Kita yakin dan percaya, Batanghari tidak akan bisa berubah, Batanghari tidak akan maju, rakyatnya tidak akan sejahtera apabila hanya dikerjakan oleh Padil Bahtiar saja. Seluruh dukungan stakeholder, dukungan alim ulama, dukungan wanita, dukungan pemuda, dan dukungan seluruh lapisan masyarakat Batanghari, dengan kita sinergi dan kolaborasi bersama akan mempercepat Batanghari menjadi kabupaten terdepan di Provinsi Jambi, menjadi kabupaten yang paling sejahtera di Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Bersama kita doakan bahwa pilkada ini menghasilkan pemimpin terbaik di Kabupaten Batanghari, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Terima kasih atas seluruh dukungan alim ulama, tokoh agama, cerdik pandai, dan seluruh lapisan masyarakat Batanghari yang telah memberi kesempatan kami untuk kembali mengikuti pilkada ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baik, itu dia tadi pernyataan pamungkas calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari. Karena ini merupakan segmen yang terakhir, saya persilakan untuk paslon memimpin yel-yel dan kemudian dijawab atau dibalas oleh para pendukungnya. Dipersilahkan. Izin, ini mohon diikuti semua tamu undangan nih. Ayo kawan-kawan semua ya, saudara relawan dan partai pengusung Padil Bahtiar, mari sama-sama kita yel-yel karena diperintahkan nih. Saya tidak biasa kemanya begini, Mbak Caca. Siapa kita? Padil Bahtiar. Padil Bahtiar. Terima kasih. Baik, itulah dia tadi 6 segmen sudah kita selesaikan dalam debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024 ibarat 2 bait pantun. Kalaulah tuan pergi ke Jambi, janganlah lupa bertandang ke Batanghari. Wahai pemirsa, usai sudah debat kita akhiri. Jadikan debat menjadi tambahan informasi. Satu lagi, yang kedua maksudnya ya. Kalaulah tuan ke Batanghari, warganya santun dan berbudi pekerti. Wahai pemirsa, sekian debat hari ini. Mohon jaga kondusivitas demi Batanghari. Saya Caca Anisa menutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita Caca Anisa. Terima kasih sekali lagi Caca Anisa dan tentunya terima kasih tadi sudah sama-sama kita ikuti untuk rangkaian debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari. Dan selanjutnya kami mungkin boleh mempersilahkan Bapak Fadil dan juga Bapak Bahtiar untuk bersalaman berjabat tangan tentunya sebagai pertanda penutup dari debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2024. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri.